orang-orang apa kue ya misalnya orang tok tok prak aku mah cuma capek. Oh sana ketinggian saya ketinggian buang waklunduk dilempar maning gue iman saya waklunduk. Awas untuk keting-keting akar bang. Oh, oleh kepitingnya telur bos. Kepitingnya telur ke. Kepitingnya telur. Oh, kepiting lembut babi-babi tiga wane. Munini mana regane? Ke sakilone kepiting siamene bos. Sakilone ke isi rolas ke 55.000 satu kilonya. Kepiting lagi mahal ini. Saat ini kepiting lagi mahal. Biasanya kalau kepiting nggak mahal, kepiting kayak gini nggak ada harganya, cuma 15.000 atau 20.000 per kilonya tuh. Kalau sekarang kepiting yang ukuran kayak gini 55.000 per kilo. Urang oleh apa? Waduh yang kau nih pada mati ya orang itu. Yang kau tua-tua. Kecumban. Kecumban tepung. Ini orang bos. Sama subscribe. Menyeberang jembatan bambu bos, soalnya perangkapnya Mantasput ada di sebelah baratnya sungai. Ini jembatan sungai Kali Ceberu. Itu sungainya sendirinya banyak eceng-ecengnya bos, eceng-eceng itu, eceng-eceng dari desa pada ikut hanyut terbawa air tuh pada nyangkut di jembatan bos. Lagi cerita depan baru wong ngancok carane wong ngancok ku biben tawuran si mau beli mod ya rada tempat ditawurakan durung suwe ya mod utut pe mod utut hari narik kurang jam dia kan ya sakiyang ya cengacang lulu ya ngayari jam. Oleh iwak apa, Pak? Kurang. Kurang waktu. Walaupun wong pesisir cuman mancayake drumuru carane wong ancok jadi pian murucos mata. Tapi ge pengi-pengi ketayakan marani lokasine Mandasmut Kali Ceberu. Ku Mandasmut lagi udud dulu. Anconnya sudah dicemplungkan ke sungai, Bos. Tinggal nunggu saatnya anco diangkat, makanya dia lagi ngobrol-ngobrol sejenak sambil rokokan bos.
percaya nih potongan setrip ke kamblang. Mana mana gaya. Silo. Silo. Bos, pokoknya kita lihat aja bos ya, mudah nanti saat mengangkat perangkap ancaman tersebut bisa memperoleh hasil. Kita bos, kita lihat aja bos ya. Yang gerpas juga ke gawa ya karena pakaian ini bos karena plastiknya karena sampah-sampah ya kue kurang itu kurangin pojokan gue ya. Sorry kurang itu short juga. Kepiting emut, emut, dua kiper, mana sih orang butang gitu. Pelan. Tuan tunggu terimat. Kepiting mana ya? Kepiting lagi so mati lah. Kepiting pernah. Tapi kepiting
Air ngebang malah jebolnya. Mancaya tergep milih orang enggak urip mani dan jair jair ini laku enggak piong 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 gede oke tadi suruh kayak gimana saya piarannya wong ngancok kayak gimana rada jelas. Pengasuhannya agak lumayan. Kira-kira saya umur di berang kilo mendak. Berang kilo. Rekannya satu ya. Aku rekannya lawat. Oh. Utang. Iki sing gede. Ya campur ke. Oh satu. Berang kilo lawat berarti oleh 100 lawat. Nah, ya lumayan hasil lah. Kurang apa bos? Lo kepitiman, cilik digawan, wes, wes faktor kebutuhan ya, tiba anda beli mut kecil kayak bu, anda mau? Ada nepalan. Urangnya mancaya buatan mancing kakap mancaya be rampi dening wong ngancok urang mulu ana urang apa kowe ya mancaya urang tok tok trek oh sana ketinggian saya tinggal buang waktu lunduk tinggal parmani teman saya waktu lunduk awas untuk keting aku bang. Oh oleh kepitingnya telur bos kepitingnya telur bang kepitingnya telur oh kepiting lembut babi-babi tiga wane mun ini warna regane ke sakilone kepiting isyamene bos sakilone ke isi rolas gue 55.000 satu kilonya kepiting lagi mahal ini saat ini kepiting lagi mahal biasanya kalau kepiting gak mahal kepiting kayak gini gak ada harganya cuma 15.000 atau 20.000 per kilonya tuh kalau sekarang kepiting yang ukuran kayak gini 55.000 per kilo kurang oleh ya tadi kepribadian mancaya ke wis perlu intine mancaya ke wis perlu cara nu ngancok kayak kenen ke pan sampai esok ke papan kepribe wis sampai kene bawe balik jadi ke mancaya ke arep balik soalnya wis perlu cara wong ngancok cara nemeng kenen iku wis perlu hasilnya lumayan ya kira-kira mungkin saya kayaran oleh pirang on apa pirang kilo oleh sekitar setengah kilo lumayan lah setengah kilo anak kepitingnya ongko satu kayaranku sekali kayaran dapat setengah kilo udang sama 3 ekor kepiting semakin malam air surutnya semakin deras mungkin lebih banyak lagi pendapatan walaupun mandasmut pada malam hari ini katanya masih lama waktunya untuk mencari udangnya tuh sampai pagi lah. Jadi saya dan mas saya mohon maaf apabila tayangan video ini kurang lengkap dan durasinya sendiri kurang panjang. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Seperti biasa bosku sebelum pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bosku kita mau pulang. Ya, balik ke mas saya balik. Balik. Oke bos mau pulang bos.